Boleh tak mewarnakan selain daripada inai? Boleh, zaman tu dia guna inai lah. Nabi tak pernah kata mesti dengan inai ke apa. Warnalah macam mana cara pun. Tapi warna ni dia berdasarkan kepada juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut tentang dia hendaklah berdasarkan juga kepada tabiat negeri berkenaan. Macam mana orang negeri tu? Jika orang negeri tu dia tengok mewarna rambut ni tak ada masalah, kita warnalah. Jika kita tengok warna rambut ni dia anggap pelik sangat, maka kita kekal dengan warna asal rambut kita. Ha?